Pada suatu zaman yang tidak diketahui, wujud seorang gadis yang terlalu obses dengan kecantikan. Sehingga dia tidak mau sesiapapun yang lebih cantik daripada dirinya. Dia sanggup melakukan apa saja untuk menjadikan dirinya lebih cantik setiap masa. Suatu hari, dia mendapati dirinya sudah semakin tua. Dia menjadi sangat takut. Lantas, dia berkeputusan untuk menyerahkan dirinya kepada syaitan. Syaitan berjanji, dia bukan sahaja akan sentiasa cantik dan muda, malah akan hidup selamanya. Dia mulai tunduk pada ajaran syaitan. Dengan membunuh dan meminum darah manusia. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu merasuki tubuhnya. Perlahan-lahan wajahnya bertukar rupa. Bodoh dan menakutkan. Akibat perjanjian itu, kini dia bertukar menjadi makhluk yang ditakuti seluruh penduduk kampung. Suatu makhluk legenda yang disebut sebagai Kumang Sebayan.